Hello guys, selamat datang ke channel Izami Gadget. Jadi hari itu kita ada unbox dan reviewkan sebuah smart tracker ataupun fitness band daripada Amazfit, iaitu Amazfit BeepU. Kali ni yang ada atas meja aku ni adalah sebuah so-called macam smartwatch tetapi dengan ciri-ciri kesukanan yang boleh dikatakan lebih kurang hebatnya, tetapi ini ada penawaran yang lebih. Jadi dalam video kali ni aku nak bawa korang Amazfit GTR 2. Kalau korang nak tahu berapakah harganya dan apa yang menarik tentang jam ini, tanpa melengahkan masa lagi, let's check it out. So, first thing first, thank you to Amazfit Malaysia kerana sudi menghantarkan satu unit ni untuk sama-sama kita lihat dan kita bahaskan. Again, ini adalah Amazfit GTR 2, generasi kedua daripada GTR yang pertama. Apa aku boleh katakan, aku dah gunakan jam ni lebih kurang 3 minggu plus-plus dan aku amat-amat impressed dengan penawaran yang ada. Jadi tak nak cerita banyak, jom kita unbox, kita tengok apa ada dalam kotak dulu. Jom! First thing first, ini adalah kotak dia. Amazfit GTR 2, ini adalah rupa dia, ilustrasi dia secara ringkas. Yang aku dapat ni adalah Sport Edition. Dia punya wristband tu adalah getah. Jadi jom kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam korang akan ternampak dia punya jam lah. Which is dia ada plastik dekat depan ni macam ni lebih kurang. So of course ini aku balut balik lah sebab apa aku dah pakai. Lebih kurang macam ni rupa dia. So jam kita letak tepi dulu. Dekat bahagian sini, kat sini adalah documentation. Kalau korang nak tengok dia punya manual semua. Alright, manual semua ada kat sini. Lepas tu bahagian lagi sebelah ni terdapat ni dia punya kabel pengecasan eh. Kabel pengecasan dia jenis macam ni, magnetik punya. So guys, inilah dia Amazfit GTR 2. Oh, dengan warna hitam jenis edisi sport. Okay, kalau korang nampak memang sangat-sangat nice guys. Memang sangat-sangat nice. Jadi jom kita go through dia punya design dulu. So guys, ini adalah paparan utama untuk Amazfit GTR 2 ini, di mana dia menggunakan paparan bersaiz 1.39 inci jenis AMOLED dengan kadar resolusinya 326 ppi. Dan di mana disebabkan dia menggunakan panel jenis AMOLED, lantas membolehkan dia mempunyai feature seperti always on display yang macam korang nampak ni. Di mana memang sangat-sangat praktikal, sangat-sangat memudahkan, malah menjimatkan bateri. Selain daripada itu, kalau korang nampak, panel screen ini adalah jenis curve screen guys. Ya, dia memang curve screen. Di mana ini menambahkan lagi looks yang trendy, yang sleek pada peranti ini ataupun pada smartwatch ini. Dari segi body ataupun frame dia, dibuat daripada aluminium. Yang aku punya ni adalah kemasan warna dark grey ataupun dark black. Di mana dekat sisi kanan terdapatnya dua button. Button atas kalau korang masuk, dia akan masuk ke dalam menu. Button bawah kalau korang tekan, dia akan masuk kepada workout mode punya shortcut. Itu sahaja. Dekat bahagian bawah terdapatnya magnetic port untuk pengecasan dan sensor-sensor untuk features yang ada pada jam ini. Dan bahagian bawah ini diperbuat daripada polycarbonate. Last but not least, dekat sini juga terdapatnya speaker guys. Ya, untuk pengetahuan korang, jam ini korang boleh buat untuk membuat panggilan secara dekat jam ni. Memang agak menarik, nanti aku akan demo sekejap lagi. Dari segi tali jam, apa aku boleh katakan yang aku punya ni adalah sport mode. So dapat tali jam getah lah, of course untuk sport. Di mana macam biasa terdapatnya quick release dekat belakang. Alright, dan apa aku boleh katakan dari segi dia punya tali jam ni memang sangat-sangat lembut, sangat-sangat nipis. Tetapi ada isunya, aku akan cerita sekejap lagi. So, macam mana rupa dia dekat tangan? Okay, kita try tunjuklah. So, dekat tangan aku macam ni rupa dia. Jadi, dia punya diameter ni adalah 46mm, lebih kurang macam tu. So, untuk tangan yang sedikit besar memang nampak sangat-sangat kacak, sangat-sangat gagah lah. Dia tak rasa kecil, tak terasa halus. Dia rasa okey je. So, perasaan dekat tangan macam mana? Dia terasa ringan. Memang totally ini adalah sebuah jam yang ringan. So, ada dua situasi juga untuk jam yang ringan ni. Di mana mungkin untuk korang yang bersukan, jam yang ringan tu adalah crucial supaya tak mengganggu korang punya aktiviti kesukanan. Tetapi bagi seseorang yang macam aku yang pakai jam untuk casual punya activities, aku memerlukan sebuah jam yang lebih sedikit berat supaya dia terasa macam jam dan dia terasa lebih premium dan mewah lah. Itu saja. Tetapi more or less depend pada user lah. Now jom kita go through menu dan function apa yang ada pada Amazfit GTR 2 ni. So first thing first, again macam aku tunjuk tadi, kalau korang tekan butang atas, dia akan masuk kepada home screen dan korang tekan lagi sekali, dia akan masuk ke dalam menu. Korang tekan, dia akan keluar. Butang bawah akan masuk kepada workout shortcut mode. Korang tekan atas untuk keluar. Kalau korang tarik daripada atas ke bawah, dia akan masuk kepada shortcut panel. Korang tarik bawah ke atas, dia akan masuk kepada notification panel. Korang tarik kiri ke kanan ataupun kanan ke kiri, dia akan masuk kepada shortcut-shortcut yang dah presetkan dekat jam korang.
korang boleh setting dan tune in dan dia akan kembali semula kepada home screen. Now jom kita masuk ke dalam menu, kita tengok apa yang ada dalam tu. So dekat dalam menu, benda pertama korang akan nampak dia ada PAI, di mana PAI ni adalah satu sistem yang dibuat oleh MS Speed, di mana nanti dekat dalam phone korang dia akan analyse data-data kesukanan korang, data-data kesihatan korang, dia akan cuba presentkan dalam maksud yang lebih mudah difahami. Seterusnya macam biasa dia ada heart rate, dia ada SPO2, dia ada workout, di mana untuk workout ni dekat dalam ni terdapatnya pelbagai mode. Korang tengok macam-macam mode ada. Skiing pun ada, kalau korang kaki ski lah. Memang macam-macam mode ada. Seterusnya dia ada activities, di mana dekat dalam ni dia akan tunjukkan segala history activity korang. Seterusnya dia ada stress level, dia boleh mengukur kadar stress korang. Activity goals macam biasa, apakah goals yang korang setkan, nak berlari ataupun berjalan berapa tapak. Ada music control, di mana dekat sini korang boleh control dan dengar music. So macam ni, dia punya quality speaker dia. Ini adalah lagu yang dimainkan daripada jam ini, directly dekat jam ini. So ini adalah separuh saja volume . Aku cuba maximum . Ini adalah maximum volume kalau korang nampak. Seterusnya ada weather, ada alarm, ada boleh setting untuk event, untuk widget, setting. Di mana dekat dalam setting ni adalah pelbagainya, korang boleh set watch faces punya setting, network punya setting dan lain-lain lah. So, settle pasal benda-benda dekat jam. Now, jom kita go through pasal apps dia pula. So, previously, aplikasi yang digunakan adalah Amaze Fit Apps. Tetapi, diorang dah rebranding namanya kepada Zap Apps. Di mana kalau korang nampak dekat sini, kita masuk. Jadi, first thing first, korang akan nampak dia punya home lah. Di mana dekat sini, dia akan paparkan segala aktiviti yang direkod daripada jam korang. Dekat sini, korang boleh set lah. Nak tengok BMI ke, nak tengok body fat ke, weight ke, semua korang boleh tengok dekat sini. So, dia boleh monitor korang punya kesihatan dan kesukanan. So, page kedua ni adalah Enjoy. Enjoy ni di mana korang boleh set untuk alam dan perkara-perkara lain lah dekat sini. Dia lebih kepada benda-benda yang in casual sikit. Last but not least adalah profile, di mana dekat sini lah korang akan set dengan korang punya jam secara personally. Contohnya macam dekat sini Amaze Fit GTR2 ni, dekat dalam ni korang boleh setting pelbagai lah. Korang nak tengok store untuk watch faces yang lain, dalam ni ada plenty lah. Korang boleh install lagi macam-macam jam ada. Memang banyak dan memang sangat-sangat nice. Lepas tu korang boleh set korang punya notification, vibration, health monitoring, watch rating dan lain-lain lah. Macam-macam benda korang boleh set dalam apps Zap app ni. Jadi now jom kita try buat panggilan spam 2. Kita cuba test dari segi microphone dan juga dari segi dia punya speaker. Okay, korang nampak? Kita cuba jawab panggilan kat sini. So macam mana? Kau dengar jelas tak dia punya microphone? Okay, jelas. Maknanya tak dengar macam pakai telefon ke macam bluetooth juga? Betul lah. Tapi so far clear lah. Ada dengar bunyi noise ke, bunyi cracking ke? Tak ada. Okay, cun. Alright. Cuba shout out sikit. Jangan lupa, gang. Jangan lupa subscribe Mr. Gadget. Okay, bang. Thank you, bang. Saja nak test speaker so far okay, eh? Okay. Thank you, bye. Assalamualaikum. Alright. So far, so good. Dari segi audio, apa aku boleh katakan, speaker dia kedengaran jelas, cumanya tak begitu kuat lah, normal lah sebab watch me speaker. Mana ada yang macam bunyi speaker bluetooth yang besar-besar tu kan. So far memang cukup jelas. Dari segi respon pendengar pun dikata mikrofon pun okey jelas. Cumanya satu perkara yang aku boleh komplain adalah, aku tak sure disebabkan aku connect kepada iOS ke ataupun kena pakai Android ke. Tetapi aku perasan bahawa dekat dalam ini tak ada macam, ataupun aku tak jumpa special application untuk call. So, apa yang aku boleh rumuskan bahawa jam ini boleh menjawab panggilan tetapi tidak boleh membuat panggilan. Kecuali kalau korang buat panggilan kat telefon dan korang setkan bluetooth ke jam ini untuk speaker, then dia akan bekerja macam itulah. Tetapi otherwise, korang tak boleh directly call daripada sini untuk call orang. Itu yang aku perasan dan aku dapat lah dekat jam ini. Dari segi bateri, jam ini mempunyai ketahanan bateri sampai ke 14 hari punya penggunaan. Tetapi kalau korang guna untuk direct call ataupun direct bluetooth call, dia boleh digunakan sampai 10 jam, which is memang sangat-sangat lama lah untuk korang buat panggilan 10 jam. Dari segi IP rating, so far dia mempunyai 5 ATM, so korang ada waterproofing punya features dekat sini. Dan overall, apa aku boleh katakan, jam ini mempunyai segala features-features kesukanan yang korang harapkan yang aku dah tunjukkan tadi. Dan of course, berapakah harga untuk Amaze Fit GTR2 ni lepas korang dah dengar panjang lebar pembebelan aku ni? Untuk pengetahuan korang, Amaze Fit GTR2 ni korang boleh dapatkan dengan tanda harga RM699 saja, which is totally sangat-sangat berbaloi. So guys, sampai sini saja video kali ni. Kalau korang nak cari Amaze Fit GTR2 ni, aku akan letak link dekat bawah. Dan sampai bertemu lagi di video akan datang. Macam biasa guys, Assalamualaikum. Ciao.
Bye.